ini aku mau sewa Kidzania 24 jam buat followers aku. 100 orang, banyak banget. Rombongan selanjutnya udah pada datang. Hey guys, bilangin Kak Bime dong, tolong bukain. Dan terdakwa dinyatakan bebas. Panik soalnya aku nggak tahu mau tidur kemana dan mau tidur di mana. Ayo guys, jadi hari ini kita gabut banget, bingung mau ngapain ya? Hah? Civilme sewa Kidzania 24 jam dong. Let's go! Jadi guys, hari ini kita bakal sewa Kidzania 24 jam. Hari ini kita bakal jadi semua profesi yang ada di dunia. Kita bakal jadi dokter, pemadam, suster. Cukup ya guys, kita sekarang mau langsung coba izin ke kakaknya. Izin kak, hari ini aku mau sewa Kidzania 24 jam buat followers aku. Ah, yang benar kak. 24 jam kak, seharian ini. Boleh. Aku kira-kira mau ajak sekitar 600 orang kak. 600 orang, banyak banget. Totalnya berapa tuh kak? Total 600 orang jadi 192 juta rupiah. 192 juta guys. Kita hitung ya kak. Baik. Ini 40, 60, 80, 100, ini 100 kak. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 192 ya. Iya, baik, terima kasih ya, Bella. Sekarang aku kasih cash cardnya juga untuk aktivitas. Oh, ini 600 card nih kak. Iya dong. Wah guys, ini cardnya yang bakal kita bagi-bagiin di dalam. Kita bakal langsung masuk ke dalam. Jadi kita bakal lihat kira-kira nanti mereka gimana main di sini. Kita tutup dulu yuk. Let's go, kita tutup. Oke guys, jadi ini udah kosong semua di lantai duanya. Dari ujung sini sampai ujung sana nih guys. Ini ada Kidzania College. Di sini ada Studio TV, RTV. RTV-nya Kidzania nih. Di sini ada pabrik Sidu guys. Seru banget hari ini kita jalan-jalan. Sekarang kita tutup dulu kali ya. Di sini guys. Oke guys, jadi sekarang kita tutup.
guys, bilangin Kak Bime dong, tolong bukain. Ayo guys, followers aku ditangkap sama polisi, gimana nih? Gak bisa masuk. Itu followers aku, Pak. Nah, biarin. Ini udah aku sewa, Pak, buat dia. Dia yang sama aku tadi. Terus gimana dong, Pak, kalau kayak gini? Dia harus diadilin dulu. Diadilin? Iya. Kita langsung ke kejaksaan ya. Kita langsung sidang di sini. Hari ini aku bakal jadi tim. Saya ya, aku sidang dia dulu ya guys. Yuk kita mulai persidangan hari ini. Terdakwa dipersilakan masuk. Okay. Terdakwa silakan duduk di sebelah kanan. Saksi, polisi silakan duduk di sebelah kiri. Oke. Bagaimana Pak kronologinya dari saksi melihat kejadian ini? Jelas sih masuk aja tiba-tiba. Kalau dari kamu gimana? Saya mau ketemu Kak Filmei. Nah terus dia langsung tiba-tiba senahan. Nah terus saya dimasukin ke penjara. Oke guys, jadi persidangan ini kita tutup dan terdakwa dinyatakan bebas. Yeay! Yafif, lu gimana sih? Bisa ditahan? Lu gimana sih? Lu bebas lu? Alhamdulillah. Kamu cita-citanya apa pas kecil? Pemadam sih. Pemadam kebakaran. Di sini ada. Kamu jadi apa? Aku dokter. Kamu mau jadi apa? Dokter. Dokter di sini juga ada. Kamu mau jadi apa? Pilot. Pilot. Oke, sekarang kita bakal langsung main. Let's go. Let's go. Ini Bang Berry Kizania, ada apa Berry ya? Berry Kizania, nih aku mau nabung di sini, tuh. Uangnya banyak banget. Iya kak, bisa nggak? Ini tapi sayangnya di sini aku nggak pakai uang rupiah. Nggak pakai uang rupiah, terus pakai duit apaan kak? Ini nggak bisa. Nggak bisa, ini bisanya di Bang Berry yang beneran. Oh berarti nggak bisa pakai ini kak di sini? Nggak bisa. Ya. Yuk kita cari duit yang di sini guys, duit itu nggak bisa. Oke guys, jadi sekarang kita sama Arul. Tadi cita-citanya apa? Pemadam, kita udah siap-siap jadi pemadam kebakaran ya. Kenapa mau jadi pemadam aku? Ya dari kecil emang suka main air-airan gitu sih. Suka main air dan api ya, suka yeah. Bermain api ya. Nih sini aku, sekarang kita mau ngambil topinya ya. Topi, aku pakai yang ini. Yang ini aja deh. Yang itu ya. Senang ya. Ini udah kita kosongin tuh, lihat semua jalan kosong. Ayo kita langsung keluar. Yo. Gimana aku perasaannya? Senang dong. Senang. Itu api nafi. Deg-degan kaget. Sini aku istirahat dong, dia udah selesai. Capek banget guys. Jadi sakitnya tumor, dia sakit tumor Natali. Sekarang kita bakal bedah. Ya ampun, ini cita-cita aku dari dulu. Cita-cita kamu? Iya. Kita angkat ya, 1, 2, 3. Oke. Ayo Natali, tunjukin skill kedokteran kamu. Kita ambil apa nih? Sel tumor. Oke, ini. Sel tumornya kita ambil. Oke guys, ini sel tumornya udah kita angkat semua ya. Nih Natali, sekarang kita bersihin dulu. Darahnya, sisa-sisa darahnya. Jangan ditiru di rumah ya guys. Jangan ditiru. Oke. Nah, cepat sembuh ya Pak Agus. Kita infus dulu. Ini darahnya. Tertusuk. Ayo guys, sekarang kita masuk. Sekarang kita mau jadi apa nih? Jadi dokter anak. Jadi dokter anak. Tuh dia, banyak bayi-bayi guys.
Natali nggak muat. Bayinya nggak muat. Ayo pilih dong, Natali, bayinya mau yang mana? Ini aja. Mau ini aja? Iya. Yuk, kita langsung bawa dia, kita mandiin. Kelihatan yang nggak pernah gendong bayi gendongnya. Kita bedakin ya? Eh, nggak boleh lihat. Nggak boleh. Gimana sih cara gendong bayi? Gimana sih caranya? Udah, gini aja. Oke. Ini apa? Oh, ngelap-ngelap. Oh, disiram. Udahlah. Guys, emang gak bakat. Gak jadinya Natali. Gak usah jadi dokter anak, jadi dokter bedah aja. Ayo guys, sekarang kita mau ke cita-cita Naila apa nih? Jadi pilot. Jadi pilot? Oke. Ayo penumpangnya masuk. Yuk, kita langsung pilotnya di depan. Ini bawa koper nih. Bawa koper mau pulang kampung. Oh ya udah. Ayo guys, kita wujudkan cita-cita Naila menjadi pilot. Oke, okay. Naila, ini gimana nih cara nerbanginnya? Ini pencet ini, terus... Oh gitu. Oke, okay. Terus ini kita gas kali ya. Iya. Oh ini gini. Oke okay, guys, ini kita udah terbang. Terbang bebas. Kamu udah capek belum? Aku lapar nih, bikin pizza ya, Ci. Bikin pizza? Iya. Sini? Iya. Oh iya guys, ini kayak bisa deh. Yuk, kita langsung masuk yuk. Yang hijau, nah.
Oke guys, ini kita lagi di stasiun bus malam-malam. Kayak film horor, jadi film. Ah, lagi isi bensin. Ayo guys, kita masuk ke bus malam-malam. Wow. Oh my god, guys. Aku nyupir kali ya. Apa kita tidur sini aja ya malam ini ya di bus ya? Kita cari tempat lain ya, kayaknya aku agak takut di sini. Ini aku agak panik soalnya aku nggak tahu mau tidur kemana dan mau tidur di mana. Tuh, ini semua kosong dari ujung ke ujung dah guys. Kita sekarang mau tidur di sini. Gak bisa nyender. Kayak kecil. Ah, kasur. Kasur. Kita tidur situ. Kita tidur situ. Akhirnya ketemu kasur. Ayo guys, kita langsung tidur. Guys, takut, serem banget, gelap semua. Ini jam berapa sih? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Iya. Yaudah, aku haus sih, tapi pasti nggak ada minum nggak sih di sini? Apaan tuh? Oke guys, jadi ini beneran gelap gulita, semuanya gelap banget, pokoknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku rajin-rajin sel lagi, oke? Okay? Aku mau lanjut tidur. Ini bantal, jadiin bantal aja depannya. Bye-bye.